Kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Oke, kali ini saya main game Truck Europe 3 lagi ya. Kali ini sudah di update lagi untuk versi yang terbaru ya. Nanti kita lihat ada apa aja di versi terbaru ini sambil kita ngomong-ngomong sambil kita jalan aja ya. Kita nyalain dulu mesinnya, oke. Kita panasin dulu. Langsung aja kita jalan ya. Oke. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kenceng ya. Di sini ada beberapa poin ya yang di update untuk versi yang terbarunya. Jadi nanti saya akan kasih ya serik apa screenshotan apa aja yang di update ya kali ini. Oke, aman ya. Langsung kita gas lurus saja. Nah, ini dia ya. Screenshotannya yang di update ya untuk versi yang terbaru. Kita lihat ya sama-sama. Nah, ya di sini ada banyak nih ya di sebelah yang apa yang baru ya. Dan di sini versinya juga sudah versi terbaru juga. Jadi buat kalian ya yang belum di-update silahkan dicek ya di Play Store apakah sudah di-update atau belum ya. Di sini saya pakai truk stream ya di sini ya. Dan sudah saya modifikasi untuk bagian lampu ya depan. Saya pasang trompet, ada bumper juga ya di depannya. Jadi biar apa ya? Biar gahar gitu ya kalau di jalan. Untuk selebihnya masih sama ya dia. Belum ada penambahan jalan atau trek baru di sini. Masih tetap sama. Tapi di sini yang saya rasakan itu truknya apa ya? Jauh lebih kencang ya dari yang sebelumnya. Dan juga untuk remnya itu jauh lebih pakem ya juga ya dari versi yang sebelumnya ya. Kalau sekarang itu truk remnya sudah benar-benar pakem ya. Jadi kita nggak terlalu takut ya kalau apa ya tiba-tiba ada traffic yang rem mendadak gitu. Ini nganter apa ini ya? Nganter kiriman. Nah, ini dia saya sudah mau hampir sampai ya di tempat lokasinya. Kita belok ke kanan. Oke, aman ya belakangnya. Kita belok ke kanan lagi. Nah, itu dia ya tempat kita akan kirim barangnya di sini. Oke, pelan-pelan aja. Langsung aja kita parkir ya. Di sini saya akan parkir manual, nggak usah di skip ya, biar kelihatannya apa ya real gitu ya bawa truk beneran gitu. Oke, kita pasin dulu. Nanti kita akan pakai kamera luar aja biar kelihatan ya untuk melihat belakangnya. Nah, seperti ini. Langsung aja kita mundur ya. Oke, pelan-pelan aja. Kita gas tipis-tipis. Kita pasin ya di sini ya. Oke, sebentar lagi. Masih belum pas nih. Iya, kita balas dulu. Oke. Kita mundur lagi. Up. Udah kelewat. Kita maju dulu ya. Iya. Oke. Oke ya, sekian aja untuk video kali ini ya. Terima kasih.